Berikut ini untuk pengujian inverter 48 volt 3000 watt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya 14657417666. Ya, langsung saja kita uji. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, di sini sudah menyala. Untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban menggunakan beban pemanas, kemudian akan saya tambah menggunakan lampu paralel, kemudian akan saya tambah lagi menggunakan kompor listrik, kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Ya, di sini sudah menyala, langsung saja kita akan uji beban. Untuk yang pertama kali di sini akan saya kasih beban menggunakan beban pemanas, di sini saya nyalakan. Kemudian kita bisa lihat di sini beban kebaca sampai 1.200an watt lebih, hampir 1.300. Kemudian saya tambah menggunakan lampu paralel. Di sini kita bisa lihat beban kebaca sampai 2.500an watt ini yang kita bisa lihat di sini. Kemudian akan saya rubah menggunakan kompor listrik. Di sini saya nyalakan. Ya, menggunakan kompor listrik di sini beban kebaca sampai 1.700an watt lebih, kemudian akan saya tambah lagi menggunakan lampu paralel. Kemudian di sini kita bisa lihat beban kebaca sampai 3.000an watt ini ya. Kita bisa lihat beban kebaca 3.000an watt. Kemudian akan saya tambah lagi di sini mencapai 3.200an watt lebih, 3.300an watt. Kemudian inverter akan off ya ini ya. Ini masih kuat, saya tambah lagi. Ya, di posisi 3.400an watt inverter off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Untuk uji shot kode error 27E11, kemudian inverter kembali off karena ada shot. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.